sama-sama semua kan guys. Tapi kalau nggak hujan ini kering, cantik ini kalau mau dipakai foto. Seperti itulah. Terus itu bar juga ya. Di sana bank desa ya guys ya, yang namanya Scanian Credit Union Bariraga, itu bank desa, bilang bank desa. Di sana itu ada gereja ya, di sana gerejanya guys. Di sana pom bensin kesalahan. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Sunny day guys, pulang kerja. Terus ayo guys, lihat yuk guys, yuk ini apa, otemnya itu sudah banyak yang rontok. Aku telat apa gimana nih guys ya, biar teman-teman lihat itu. Mumpung Sunny, terus anak-anakku ada yang jaga. Biasanya hujan kan pulang kerja, ini sunny day. Terus kemarin-kemarin aku gak bisa bikin vlog tentang autumn di Irlandia, musim gugur ya guys ya, karena ini apa, anak-anakku sakit gak ada yang jaga. Sekarang coba lihat guys ya, siapa tahu masih ada sisa-sisa ya yang bisa-bisa difoto. Aku mau kasih kalian bagaimana itu musim gugur di Irlandia ya. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe di channel aku yang belum, Istri Bule Irlandia. Aktif notifikasinya dengan menekan tanda bell. Kalau kalian suka video aku silahkan minta maaf. Kalau bagi kalian video aku ini bermanfaat, silahkan dengan share video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Mebon ya 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 ya, 불러 널 ya 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 ya. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. Ini guys, kalau musim autumn itu ini daun-daunnya tadinya kan hijau kan, seperti ini kan tadinya kan. Terus itu sudah mulai cantik-cantik gini tuh guys ya. Nanti itu turning jadi gelap ya, segelap aku. Terus baru gugur guys ya. Cantik kan warna-warna begini ini, aku suka loh. Kalau pas sudah musim gugur ini, bandingin kan dari hijau terus berubah warna seperti ini kan, habis itu gelap guys ya. Yuk putus. Yuk guys, jalan maning yuk. Ini perumahannya perumahan bagus guys, di sana liatin guys aku menghijau. Terus ini kemarin juga ini daun-daunnya bagus di belakangku itu, kemarin jadinya banyak yang nonton begitu guys. Tadinya aku juga pakai jaket karena namanya kerja itu kan keringetan ya guys ya. Kalau sudah keringetan kan ini apa, nggak perlu pakai jaket, padahal dingin sebenarnya guys. Itu banyak yang gugur udah tuh kan, itu pohon-pohonnya udah banyak yang gugur, itu daunnya ya seperti itu, cantik kan ya. Ini mau deket rumah sih guys ini, tapi masih belum ya, seperti itu tuh guys, cantik kan. Nih nih, ini kan warna-warna cantik begini ya guys ya, cucok em nih. Terus nanti kalau sudah ini kan merah begini kan guys ya, tuh kan jadi merah begitu. Jadi merah begitu, terus rontoknya gelap begini guys, cantik ya. Aku suka daun-daun pas pada saat ini tuh kan, cantik, cantik. Aku parkir mobilku di sana guys ya, jalan. Jadinya cuman ya itu guys, kotor jadinya kalau musim gugur ya begitu dah, kotor sepanjang jalan ini kotor seperti itu. Kemarin ini sebenarnya kotor banget, tapi karena hujan. Terus kan ada tukang bersih-bersih kayak pasukan kuning itu guys, maksudnya di Irlandia ya. Orang yang kerja di kantin konser gitu tuh. Itu begitu, kering-kering gitu. Ya, ini kotor begitulah sepanjang jalan guys. Namanya sudah musim gugur. Terus ini sudah, kemarin ini cantik guys, tapi hujan. Aku gak bisa kesini, terus anak-anakku juga gak ada yang jaga kan, jadi sekolah. Tuh guys ya kan, cantik kan, cantik. Tuh dari kuning begitu terus berubah jadi gelap, rontok. Sudah banyak yang rontok dah guys, makanya sebelum musim gugurnya habis ini aku harus ini nih pulang kerja wes ngevlog aja ini itu kan guys, kan kotor seperti itu kan. Itu terus juga nggak bisa kemana-mana karena lockdown kan guys kan. Tuh banyak yang rontok udah kan. Namanya youtuber begini guys ya, kalau ada kesempatan. Kemarin nggak ada kesempatan aku guys, nggak sempat-sempat mau ngevlog musim gugur di Irlandia lah kan. Terus jadinya sekarang itu rontok-rontok begitu. Hujan terus loh guys, musim gugur di Irlandia itu angin, hujan seperti itu. Terus kalau untuk sunny day begini ini amazing ini ya. Kalau sudah sunny day begini amazing. Coba lihat ini guys ya. Itu seperti itulah guys. No. Seperti itu, kotor ya guys ya, kotor kan, kotor sepanjang jalannya ya begitu. Habis ini sudah selesai guys musim gugurnya, sampai ini November ya,
pertengahan November sudah masuk musim dingin ya. Guys, itu Bali Rugged Castle ya. Yang dari jauhan itu loh guys, Bali Rugged Castle ya. Terus ini welcome to Bali Rugged. Bel Ata Rugged. Ya, gitu ya. Ini guys ya. Musim gugurnya begini. Sudah gugur banyak. Karena kan angin kan musim gugur itu guys, angin. Makanya terus seperti itulah. Beginilah guys ya, indahnya tinggal di empat negara empat musim M. Jadinya beda-beda dari hijau terus tening kuning ya, berubah jadi kuning, terus begitu agak kemerah-merahan, terus habis begitu coklat gelap deh. Terus terpa angin ya begini ukuran. Ini di square deket rumah guys ya, karena kesana itu arah ke rumahku. Terus kalau kesana arah ke rumah mertuaku sama kantor pos ya. Aku mau tunjukin teman-teman yang di sini musim gugur Irlandia ya seperti ini lah. Ya dari hijau jadi kuning, terus setelah itu berubah jadi merah kayak yang tadi tuh guys ya. Setelah kayak merah-merahan coklat baru gugur ya. Nih kan seperti ini guys yuk. Tuh kan, terus mencoklat begitu, gugur. Cantik guys ya, aku senengnya itu yang agak kemerah-merahan itu loh, suka. Gitu. Cantik kan? Yang di sana sudah gugur semua guys, aku belum sempat ini, sudah gugur semua. Aku mau ngeliatin teman-teman seberapa kotornya ya. Tuh kan, terbang-terbang, itu kan kotor guys. Itu bar yang ini ya, bar seperti itu. Tapi sekarang lockdown guys, semua tutup ya. Lihatin itu. Mana? Cantik kan guys? Itu yang sudah mau habis itu daunnya karena gugur itu. Itu guys, kalau Kilkenny. Di sini ada kafe tuh ya, di sana. Kilkenny, bahasa Irlandianya Kilchainik. Kilchainik, ke Kilkenny itu guys. Soalnya di sini juga kami kantik Kilkenny guys. Mau nunjukin di sana bar lagi sebelahnya. Di sini nyebrang pun harus pakai ini guys ya orangnya. Tapi kalau nggak ada orang lari aja. Tuh guys ya, teman-teman gimana? Seperti itulah gugur. Terus gimana jalanan, kotor kan? Tuh, kotor. Kotor. Nah, kan? Jadinya kalau di empat musim, negara empat musim begini guys. Ya memang cantik ya, tapi kan ya ada kekurangan dan kelebihannya juga. Jadinya semuanya kotor, berserakan di mana-mana ya. Itu bukan karena orangnya yang enggak sapu-sapu, tapi karena memang keadaan alamnya seperti ini. Seperti itu ya. Kotor kan guys? Motor ini sudah rontok, sudah habis sana. Itu ini ada supermarket juga rontok, terus ada bar juga sana ya, rontok seperti itu guys ya. Ini kan nah sampah-sampah semua kan guys, tapi kalau gak hujan ini kering, cantik ini kalau mau dipakai foto. Seperti itulah. Terus itu bar juga ya. Di sana bank desa ya guys ya, yang namanya Canyon Credit Union Bali Rugged, itu bank desa, bilang bank desa. Di sana itu ada gereja ya, di sana gerejanya guys. Di sana pom bensin, setelahnya itu ada itu ke arah rumahku guys ya. Kalau teman-teman sering mengikuti aku, ini kan jalan-jalan ke rumahku. Terus ini rumah judi ya, ini rumah judi guys, rumah judi. Seperti itulah. Kayaknya segitu aja guys ya, nggak banyak. Ini liatin guys di belakang foto. Seperti itu ya. Nah kan, kotor kan. Teman-teman sudah lihat sendiri tadi, aku udah ini ya tunjukin semuanya ya. Terus ini pohonnya yang itu ya, kan tuh, yang rontok. Terus itu pohon yang rontok juga, kan?
Ya, segitu aja guys ya. Ini tentang musim gugur di Irlandia atau autumn ya. Thanks million for watching my video Istri Bulu Irlandia. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan komen ya. Karena kritik, saran, dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Kiss and love from Ireland. Silon, silon, silon. Yeah, yeah, yeah. 내 맘을 고백하려고